Kembali lagi bersama saya Sean di channel di Center Burung. Oke, pada hari ini kita akan bahas ya tentang burung perkutut lagi pastinya. Nah, di sini kita akan jabarkan teman-teman bahwa ada 3 ciri burung perkutut yang memiliki yoni aliasnya beraura gaib. Jadi yuk langsung aja kita menuju ke ciri dan tandanya seperti apa ya. Ini dia. Tiga ciri burung perkutut yang beraura gaib. Burung perkutut katuranggan dipercaya dari sejak zaman dahulu memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta burung perkutut. Menurut buku Primbon Jawa beserta dari cerita masyarakat Jawa secara turun-temurun, diketahui bahwa terdapat 3 ciri atau tanda burung perkutut yang memiliki aura gaib atau yang dikenal sebagai yoni. Yang pertama, suka bunyi saat pemiliknya mendekat. Ciri burung perkutut yang beryoni atau punya aura gaib biasanya suka bunyi saat pemiliknya datang mendekat. Jika burung perkutut sudah selaras atau sehati dengan pemiliknya, maka ketika ada pemiliknya, ia akan senantiasa bunyi atau manggung. Yang kedua, burung perkututnya mudah dijinakan. Kemudian, ciri burung perkutut yang punya yoni atau beraura gaib, biasanya burung perkutut yang beraura gaib ini berasal dari alam liar, bukan dari peternak. Awalnya, jika pertama kali dipelihara, perkutut ini sangat gerabakan atau giras, tidak bisa diam. Tapi seiring berjalannya waktu, maka perkutut ini akan mudah jinak jika ia sudah mengenal dengan pemiliknya. Yang ketiga, suka membalikkan sayapnya ketika sedang dijemur. Pada umumnya, burung perkutut yang beraura gaib biasanya setiap kali ia dijemur di teriknya matahari, itu menandakan bahwa terdapat energi yoni yang dimiliki burung perkutut tersebut. Sebagai energi yoni ini terletak di bagian ketiaknya. Dapat dirasa dan diamati energi yoni tersebut dengan cara mengolah rasa batin. Dengan selalu mengolah rasa, maka akan dapat merasakan kepekaan batin dan kita bisa merasakan kehadiran yoni tersebut di burung perkutut. Versi yang perkutut alam ya, bukan perkutut yang berasal dari peternakan. Oke, jadi seperti itu ya. Ada 3 ciri ataupun tanda burung perkutut yang beraura gaib atau yang memiliki yoni. Sampai sini paham tentang penjelasannya? Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, tambahkan, ngasih saya kritik, saran dan juga pesan seputar tentang burung perkutut yang beryoni ini, dipersilakan untuk kalian semua berkomentar ya di bawah kolom komentar di Sentra Burung ini. Oke, sekian dulu dari saya Sean di channel di Sentra Burung mengucapkan dadah.